Cek, cek, cek. Dokter Surya sudah hadir nih. Ada suaranya nggak? Cek, ada-ada. Aman, aman, Sur? Aman. Oke, kita tunggu Sandi ya. Sebentar lagi mungkin. Lagi santai, Bapak Dokter? Santai, aman. Tadi ini Sur, saya nyari nyari headphone. Headphone yang kayak pilot nih. Benar-benar. Suara-suara saya kedengeran ya, lo ya? Aman, 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 Sur. Itu ada si Fauji. Fauji, oh iya, Fauji dari awal tuh join. Join. Ntar berarti sistemnya ini aja yang ngobrol aja kali ya. Ngobrol santai aja ya. Ini Mas Sur. Memang apa ya, kajian kajian ala-ala lah. Jadi apa ya, kita masing-masing kan pada akhirnya sudah menemukan bidang bidang yang ternyata enggak disangka tahun ke belakang gitu. Itu jadi ini lebih ke sharing aja sih Sur, tapi kalau ada materi sih enggak apa-apa Sur. Kalau ada materi. Soalnya jadi si Bukara Petos ini kan base-nya base medianya kan artikel Sur. Halo, halo, Sur. Suaranya nge-lag tuh. Apa suaranya dari orangnya? Di Surya. Nah, Sandi udah hadir nih. Halo Sandi. Sandi udah masuk nih. Ya. Sorry tadi kelempar sinyalnya rada tuh stabil. Suara aman tapi Sur. Halo. Sinyalnya Sur ya? Bentar. Ganti wifi dulu. Halo Sandi. Sandi udah masuk San? Masuk. Masuk. Oh, masuk. Mantap, mantap. Sebentar lagi San ya. Oke. Okay. Ya. 5 menit lagi mungkin. Sandi yang dari Indonesia nggak ada yang berangkat ke Lisbon? Ada dok. Siapa? Gigi, Coki, Daniel, Keko. Gimana hasilnya? Hasilnya rata-rata main sekali dua kali. Sekali dua kali. Oh. Iya. Karena apa, mereka sudah kompetisi mini di Indonesia, belum ada kompetisi, jadi tertinggal piring saya.
Rata-rata kalau di sana mereka udah banyak ininya kompetisi internalnya. Ya, internal. Dan tiap negara mungkin dekat kan di Eropa tuh, jadi ya mereka training camp. Mereka udah dapet sparring partner yang bisa menunjang ke mereka, jadi mereka dari segi taktik polanya udah siap, kalau saya lihat gitu dong. Jadi permasalahannya lebih ke taktikalnya ya, bukan bukan ke fisiknya. Enggak, kalau saya lihat bukan fisik. Taktikalnya. Kalau di komite, khususnya komite ya dok, kalau pikir saya ini karena sparring partnernya aja. Mungkin kita kalau memang di Eropa kan dekat ya, antar negara mungkin di sana saya pikir bisa lebih efektif dan efisien. Tapi kalau balik ke Indonesia lagi kan jarak yang sangat jauh. Oke, betul-betul. Apalagi di wilayah Asia sendiri sih masih belum stabil ya. Ini aja terakhir Malaysia aja yang deket udah mulai lockdown lagi. Malaysia, Singapura, Iya. Filipina juga mulai lockdown lagi. Iya. Makanya ini tantangan tersendiri, dok. Yang ketika nanti Paralimpik di Paris Juni, Juli ini, kalau kita masih trainingnya di Jakarta atau di Bali, menurut saya sangat sangat berat kalau menurut saya, kecuali training camp memang di luar negeri. Tapi katanya mau di Turki, itu suatu apa ya? Bulan itu bulan Juli ya? Untuk Paralimpiknya bulan Juli ya. Paralimpiknya bulan Juli. Oh. Ini bagusnya ya, TC-nya jangan di Indonesia lagi. Maksudnya biar bisa dapat sparring partner-nya ya. Ya. Harus keluar. Sekali lagi. Jadi bukan Turki kan dok? Turki ya? Ya, Turki. Bulan apa rencana ininya? Berangkatnya? Mungkin main Juni lah dok. Juni, bulan Juni, pertengahan Juni kayak 2 mingguan di Turki. 2 minggu di Turki? Oh, oke. Okay. Ini buat atlet Jawa Barat juga suatu kendala, ini nggak ada atlet Jawa Barat satu-satu pun. Ya itu dia. Sip, kita mulai sepertinya ya. Oke. Okay. Suara saya aman? Aman. Oke. Okay, selamat siang menuju sore teman-teman. Sudah hadir Dr. Surya Santosa dan Sandi Firmansyah, karateka nasional. Mantap. Akhirnya saya pribadi bisa ketemu, meskipun online ya, San ya. Yeah. Karena mungkin terakhir papasan kapan ya, San? Udah lama, eh. Udah lama. Sama Surya juga udah lama saya nggak ketemu nih. Terakhir. Oh, udah. Wah, udah lama pisan. Lama pisan. Oke, saya coba buka sebentar ya. Ini pertama sengaja saya nggak share luas untuk tema kajian hari ini yang terkait metode latihan hipoksia. Pertama karena jujur saya pribadi belum berani. Untuk publikasi luas soal metode ini karena baru tahu kulitnya aja. Kedua juga supaya lebih intens, dalam artian bukan so eksklusif, bukan, tapi memang nggak terlalu serius diskusi hari ini, tapi juga substansinya dapat lah gitu secara kulit. Nanti mungkin beberapa audiens yang sudah saya announce di awal untuk ikut, mereka juga bisa lebih, oh ternyata hipoksia itu seperti ini untuk metode, untuk dibentuk di dalam metode latihan. Nah lalu kenapa saya memilih tema ini, saya pribadi gitu, karena kita hampir udah satu tahun lebih malah ya, pandemi ini, corona gitu. Dan memang imbasnya luar biasa. Aspek
segala aspek, segala bidang itu kena tanpa terkecuali gitu. Lumpuh total. Nah, saya lihat mulai ada pergerakan mungkin di akhir-akhir tahun 2020, mungkin menuju awal tahun ketika beberapa event virtual udah mulai baik skala skupnya kecil, menengah atau nasional. Terakhir ada apa ya? Saya lupa yang baru-baru ini ada event internasional kan ya? Saya lihat di beberapa akun teman-teman gitu. Dan tempat-tempat latihan pun sudah mulai gitu. Namun ya tadi dengan syarat dan ketentuan protokol kesehatannya memang tetap dijaga gitu. Nah, dasar pemikirannya itu saya dari situ melihat, meskipun tidak melihat secara langsung gitu, tapi saya lihat ini atlet-atlet muda ya, dan pelatih, orang tuanya juga gitu. Mereka menggunakan masker yang notabene secara fungsi itu melindungi kita dari virus, debu dari luar, itu sudah jelas gitu. Tapi secara tidak sadar, dalam lingkup aktivitas olahraga itu kan ada sesuatu yang spesial menurut saya gitu. Bahwa si atlet, si pelatih yang melakukan atau mencontohkan teknik, secara tidak sadar dia mengurangi transportasi, apa ya bahasanya, Dokter Surya mungkin lebih ini, keluar oksigen. Masuknya oksigen gitu ke tubuh. Oh. Yang dulu biasanya sebelum pandemi normal, kita bisa bernapas dengan normal meskipun beban kerja ototnya berat gitu. Nah sekarang itu lebih berat karena memang si atlet, si praktisi atau pelatih mau tidak mau menggunakan masker tersebut gitu. Nah saya ingat latihan sejenis yang tanpa masker, mungkin Sandi juga sering familiar dengan istilah ini, anaerobic training. Itu kan kurang lebih secara prinsip kerjanya sama, bekerja dalam artian berlatih ya, dengan cadangan oksigen yang seadanya gitu. Seperti itu sih dasarnya kenapa pada akhirnya saya kepikiran, saya harus bahas ini nih. Nah, kenapa saya memilih Sandi gitu dan Dr. Surya? Karena saya melihat beberapa kali Sandi latihan outdoor atau indoor, saya lupa, ada beberapa kali postingan menggunakan masker khusus sepertinya ya, Sandi ya, bukan masker buff biasa, dan itu dilakukan di luar, artinya mungkin itu datarannya agak tinggi mungkin, bukan daerah perkotaan. Dan ini jarang nih, nggak ada malah gitu. Maksudnya atlet, apalagi dulu di angkatan saya, metode ini saya nggak pernah nemu gitu. Sandi ini orang kedua mungkin setelah saya melihat Umar Syarif dengan metode indoor latihannya tuh. Dia beberapa kali saya sempat lihat dia pakai mesh khusus untuk dia latihan gitu. Seperti itu. Jadi akhirnya saya kepikiran buat ini penting dibahas nih, supaya juga tujuan dari diskusi hari ini, teman-teman yang mungkin yang hadir bisa disebarkan ke teman-teman lainnya bahwa mungkin nanti kesimpulannya mungkin apakah ada batasan waktu khusus untuk menggunakan masker saat latihan atau seperti apa gitu. Karena kan memang secara klinis, secara awam saya, hipoksia ini kan negatif ya. Artian negatif itu kadar oksigen yang sedikit dalam tubuh itu
memang tidak baik untuk kerja organ vital khususnya seperti itu. Gitu. Oke. Mungkin saya lanjut ke Dokter Surya dulu mungkin ya, untuk sekedar memaparkan, nggak usah dalam-dalam sih, sesuai ini aja, fenomena yang ada, yang dilihat mungkin, yang pernah dilihat, atau mungkin melakukan sendiri gitu, seperti itu. Silakan Dokter Surya, waktu ya, dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih Galuh. Jadi gini, mungkin sedikit mau mereview tentang kita balik lagi untuk membahas ini kan artinya perlu ada dasar dari faal atau fisiologi yang harus kita ketahui tentang terutama tentang oksigen. Nah, sebenarnya apa sih peran dan fungsi dari oksigen untuk tubuh kita terutama ketika kita sedang latihan. Jadi oksigen, terutama nih fungsi oksigen yang paling vital untuk tubuh itu adalah untuk fungsi otak. Jadi otak ini sangat sensitif terhadap yang namanya oksigen. Jadi ketika level oksigennya sangat rendah, sangat turun, yang akan bereaksi terlebih dahulu adalah otak. Nah, nanti reaksinya berbagai macam, mulai dari yang paling ringan, seperti pusing, nyeri kepala, terus ada mulai lemas, nah itu juga bisa. Nah, terus peran dari oksigen untuk ototnya sendiri itu apa? Nah, otot ketika kita sedang melakukan exercise ataupun latihan, ini kan artinya kerja dari ototnya meningkat. Nah, ketika otot melakukan aktivitas, ototnya aktif, ini membutuhkan yang namanya energi. Nah, kita ketahui bahwa sumber energi itu kan ada tiga ya, sumbernya ada tiga. Pertama ada yang ATP, glisero, sama yang anaerob. Nanti tergantung dari, sebenarnya dilihatnya dari durasi. Kalau misalnya durasinya sangat singkat, hitungannya detik, dia mungkin masih bisa menggunakan energi yang berdasarkan apa didapat dari ATP yang ada di otot-ototnya sendiri. Nah, tapi kalau misalnya latihannya sudah mulai masuk, hitungannya udah mulai masuk ke menit gitu ya, satu menit lewat lah, itu sudah mulai menggunakan yang glisero. Karena nanti dari sudah mulai masuk glisero itu, semakin lama lagi mungkin ya di atas 15 menit terus dia sudah menggunakan yang namanya energi dari aerob. Jadi artinya dia butuh pemecahan dari glukosa-glukosa yang ada disimpan di dalam tubuh. Nah, nanti ketika sudah mulai memasuki fase yang dia energinya dari glisero ataupun yang aerob, nah di sini untuk merubah glukosa menjadi energi atau menjadi ATP itu butuh yang namanya oksigen. Gitu. Jadi sebagai ya bensinnya lah ya atau mungkin apanya lah untuk bisa merubah jadi energi itu butuh oksigen. Gitu. Nah sekarang itu singkat dari faalnya seperti itu. Jadi ketika sedang latihan, artinya kebutuhan dari oksigen dan energi yang ada di otot itu akan semakin meningkat seperti itu. Nah nanti ditambah dengan peredaran pembuluh darahnya sehingga akan melebar dan memfokuskan ke otot-otot yang sedang beraktivitas seperti itu. Nah sekarang di era pandemi seperti ini kita diwajibkan menggunakan masker atau menjaga protokol kesehatan. Sebenarnya pada dasarnya kenapa kita perlu menggunakan masker? Karena di era pandemi ini kita sulit untuk yang namanya menjaga jarak atau melakukan physical distancing. Contohnya seperti kayak gini, logikanya kalau kita di rumah nih, nggak ada siapa-siapa, apa kita perlu menggunakan masker? Nggak, tergantung ya kalau misalkan nanti di rumah ada yang memang ada yang terkena COVID ya berarti harus, tapi kalau enggak semuanya sehat-sehat anggota keluarga yang memang terjamin enggak perlu menggunakan masker. Jadi artinya penggunaan masker ini adalah untuk menghindari kita agar kita tidak terkena droplet atau partikel-partikel yang keluar dari ketika kita bicara, kita bernafas, kan ada yang keluar namanya droplet-droplet. Nah nanti droplet itu kalau misalkan orangnya dia
positif COVID, COVID-nya itu dia akan keluar bersama droplet-nya, menularkannya lewat situ. Nah, makanya fungsi dari masker adalah untuk menjaga. Nah, sedangkan efisiensi menggunakan masker itu dia akan 90% mengurangi partikel yang dari luar untuk masuk dihirup ke dalam tubuh. Nah, selain itu, ternyata seiring penelitian-penelitian terbaru nih, dari penggunaan masker, kan dulu kita bertanya-tanya ya, ini pakai masker apa nggak bikin sesak, apa nggak bikin apa jadi karbon dioksidanya jadi semakin meningkat, terjadi hiperkapnia. Nah, ternyata tidak. Ternyata penelitian terbaru ini banyak, bahkan WHO pun dan CDC ya, yang dari Inggris, mengatakan bahwa tidak apa penggunaan masker ini aman, jadi nggak masalah gitu. Nah, tapi tergantung, ada kondisi-kondisi khusus yang memang tidak disarankan untuk menggunakan masker. Contoh, kalau yang berkaitan dengan kesehatan, seperti orang-orang yang dia punya permasalahan dengan paru-parunya. Misal, pasien yang asma yang sedang serangan akut, dikasih masker, udah itu tinggal tunggu waktu, pasti lewat. Atau kalau enggak, orang-orang yang ada gangguan, misalkan paru-paru basah, atau jantungnya bengkak, dikasih masker, makin susah nafas gitu. Masa dalam keadaan normal aja nafasnya susah, apalagi dikasih masker nambah susah. Nah, sekarang pada penggunaan masker pada kondisi sedang olahraga. Nah, ini juga menjadi awal-awal sih menjadi kontroversi ya. Ada yang bilang pakai, ada yang bilang jangan, ada yang bilang bahaya. Bahkan sampai sempat waktu itu beredar video ini gara-gara pakai masker orang yang lagi main sepeda meninggal sebenarnya. Nah, itu yang sempat menjadi fenomenanya gitu. Nah, ternyata ini juga udah mulai muncul lagi nih penelitian-penelitian terbaru yang udah banyak ya penelitiannya pasti yang muncul di tahun 2020 karena kan pandemi ini baru mulai di tahun 2020 ini. Gitu. Nah, jadi dasarnya pada saat kita melakukan olahraga ini tergantung dari intensitas pada saat kita melakukan olahraga. Nah, jadi intensitas itu kan dibagi atas tiga ya, kalau misalnya kita lihat dari heart rate maksimal, ada intensitas ringan, sedang, dan berat, tergantung dari persentase heart rate maksimalnya. Seperti itu. Nah, pada kondisi kita latihan, exercise dengan intensitas yang masih ringan sampai sedang, itu masih bisa ditolerir. Artinya, masih boleh menggunakan masker. Tapi pada yang olahraganya sudah mulai masuk ke intensitas yang berat, ini tidak dianjurkan menggunakan masker, gitu. Nah, makanya pada kondisi-kondisi khusus atau misalkan atlet yang dia mau latihan, latihannya disesuaikan kondisinya, mulai dari lingkungannya harus yang outdoor, terus orang-orang yang ada di lingkungan sekitarnya yang betul-betul harus clear, seperti itu. Nah, terus ada lagi nih, yang tujuannya menggunakan masker untuk meningkatkan performa. Jadi, mungkin bahasanya ada yang namanya ETM, Elevation Training Mask. Nah, tadi kan sempat disinggung juga tuh sama Galuh tentang latihan di dataran tinggi. Nah, jadi apakah kita yang sedang di dataran rendah, terus kita latihan menggunakan elevation training mask, misalkan kita ambil elevation training mask-nya yang rata-rata banyak yang di ketinggian di 900 atau mungkin 1200 lah. Nah, apakah efeknya itu sama seperti kita latihan di dataran tinggi? Nah, ini juga sudah dijawab oleh penelitian Porcari ya, nama yang penelitinya Porcari tahun 2016, dia meneliti jadi penggunaan ETM, Elevation Training Mask, dibandingkan dengan orang yang tidak, dengan metode latihannya sama, metode latihannya menggunakan ergocycle, menggunakan sepeda, itu setiap melakukan kurang lebih 30 menit, frekuensinya 3 kali dalam 1 minggu, dengan intensitasnya, intensitas yang tinggi. Nah, ternyata memang ada perbedaan, tapi perbedaannya hanya sedikit. Orang yang menggunakan elevation training mask dengan yang tidak. Nah, perbedaan yang pertama dilihat dari VO2 max.
pay to max-nya hanya berbeda sedikit dan secara statistik dan secara klinis itu tidak signifikan. Jadi artinya boleh kita katakan tidak ada perbedaan orang yang menggunakan elevation training mask dengan yang tidak. Gitu. Nah, terus ditambah lagi dilihat dari kadar darahnya. Nah, darahnya dilihat dari kadar Hb, dari kadar HCT, seperti itu. Nah, ternyata memang tidak ada perubahan juga, tidak ada perbedaan antara yang menggunakan dan yang tidak. Gitu. Nah, tapi memang pada saat pelaksanaannya yang menggunakan elevation training mask ini ketika diukur dari saturasi oksigennya beda 2 poin. Jadi artinya gini, misalkan yang dia latihan tidak menggunakan masker itu saturasinya bisa turun sampai dengan 97, 96, 18, 96. Nah, yang menggunakan masker, saturasi oksigennya ini turun sampai dengan 94 sampai dengan 92, 92 sampai 94. Itu masih dalam batas normal ya. Gitu. Jadi kan artinya memang kerasa lebih nggak nyaman, mungkin kerasa lebih sesek ya kita menggunakan masker. Tapi pada hasilnya sih tidak ada perbedaan. Dan secara fungsi dari kapasitas parunya juga memang ada perbedaan, tapi hanya sedikit. Jadi tidak signifikan juga secara statistik dan secara klinis. Bentar. Ya, sorry. Tenggorokan mulai kering. Tapi nggak boleh minum. Kan tujuan dari kita latihan di dataran tinggi itu adalah tujuannya untuk meningkatkan dari VO2 max sama untuk meningkatkan dari kadar Hb, kadar hemoglobin darah. Kenapa harus kadar Hb-nya ditingkatkan? Karena nanti ketika kita menghirup oksigen, oksigen masuk ke paru-paru. Nah, di paru-paru ini kan dia akan terjadi transisi atau transmisi dari yang udara, dia akan dibawa ke, disebarkan ke seluruh tubuh. Nah, disebarkan ke seluruh tubuhnya itu adalah siapa sih transportnya? Nah, transportnya itu adalah menggunakan Hb. Nah, diikat oleh hemoglobin. Nah, itu tujuannya kenapa kita harus melakukan latihan di dataran yang tinggi. Jadi, tujuannya adalah untuk meningkatkan kadar Hb-nya. Seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya, ketika kita latihannya di dataran rendah, kita menggunakan elevation training mask, ternyata tidak membuat perubahan yang signifikan untuk kadar Hb-nya sendiri. Seperti itu. Terus satu lagi ini, kalau misalkan latihan menggunakan masker yang biasa nih, kan yang kita menjaga protokol kesehatan. Balik lagi ke intensitasnya nanti pada saat latihan, kalau intensitasnya masih ringan sedang, berarti kalau sedang tuh batasnya 75% ya dari heart rate maksimal. Kalau dia udah di atas 75% berarti udah masuk intensitas berat, itu masih dikatakan aman untuk kita melakukan latihan menggunakan masker. Tapi kalau misalkan sudah di intensitas berat, bahkan WHO sudah menyatakan tidak aman ketika kita latihan di intensitas berat menggunakan masker. Masker yang digunakan kan bisa masker medis kayak surgical mask atau mungkin masker-masker kain yang sekarang banyak beredar. Itu alasannya kenapa dikatakan tidak aman, karena kan nanti pada saat kita latihan nih, artinya pertukaran oksigen, kita uap nafas, itu kan membuat maskernya itu menjadi basah selain dari keringat. Nah, kondisi masker basah ini juga dia akan menghambat proses pertukaran oksigen yang dari masker itu gitu. Jadi itu yang bikin jadi lebih sulit nafas, dan selain itu juga kondisi masker yang lembab itu dia akan meningkatkan risiko berkembangnya bakteri gitu. Yang tadinya kita malah mau aman, ini malah jadi nggak sehat gitu, karena di situ mikroorganisme akan lebih mudah berkembang kayak gitu.
Tuh kalau dilihat dari sisi kesehatannya. Cukup jelimet ya sebenarnya. Karena kalau saya pribadi belum pernah sih memang untuk fokus gue latihan di pakai metode hipoksia deh gitu, pakai ETM tadi. Karena memang dengan latihan metode anaerob training sendiri aja udah agak repot gitu. Dan ternyata memang nggak mudah ya. Nggak mudah, betul. Jadi ya, kalau misalkan kita mau latihan di dataran tinggi juga ya, ini kita jangan melupakan ada yang namanya aklimatisasi. Ya. Nah, jadi artinya nggak serta-merta sekarang nih misalkan kita hari ini mau latihannya di misalkan di puncak di dataran tinggi satu hari, terus habis pulang lagi ke Jakarta, itu nggak akan berefek, nggak akan ada dampak gitu, karena ternyata tubuh kita butuh yang namanya aklimatisasi. Nah, aklimatisasinya itu kapan, berapa lama? Nah, ini paling minimal, paling cepat itu adalah 7 hari atau 1 minggu. Idealnya adalah 14 hari. Nah, ketika kita sudah melakukan aklimatisasi 14 hari ini yang kita katakan ideal, di situ baru tubuh kita sudah bisa menyesuaikan dengan kondisi lingkungan pada saat itu gitu. Sudah menyesuaikan. Jadi kalau misalkan belum masuk cut off-nya, time-nya, ya nggak akan ada efek apa-apa. Atau mungkin kayak misalkan contoh, kita mau melakukan suatu pertandingan. Misalkan kita nih negara Indonesia, ya di dataran rendah lah ya, ternyata nanti kita misalkan pertandingan di dataran tinggi. Terus kita berangkat ke sana 3 hari sebelum pertandingan. Itu pasti susah, kepayahan. Mulai dari kita kelembapannya, cuacanya, dan ketinggiannya, itu ternyata faktor lingkungan secara faalnya sangat berpengaruh terhadap performa atlet atau ya pada saat kita kan mau latihan atau mau pertandingan kayak gitu. Oke, terima kasih Dokter Surya sudah memaparkan, setidaknya tercerahkan lah secara kulit ya untuk metode ini gitu. Lalu saya coba pindah ke Sandi nih sekarang. Nah, San, gimana nih San? Maksudnya selama pandemi ini kan harus pinter-pinter ngakalin ya. Iya. Waktu ya juga tadi sempat disinggung tuh kita ngobrol secara global aja. Maksudnya di Indonesia SDM atlet yang memang proper gitu memang sedikit kan ya. Jadi masalah sendiri untuk sparring partner atau bahkan mungkin pelatih juga kita harus pinter-pinter pilih gitu. Nah, Sandi gimana nih dari apa mensiasatinya gitu? 11.000, huh? Saya sih gini, pertanyaannya kalau misalnya waktu dan berdaya pelatih atau atlet ya, sparring partner. Halo, Des? Ada. Ada, ya, ada. Ada, Sur. Ada. Mangga, San. Iya. Jelas ketika kita mempunyai target yang lebih, ya kita harus menantang diri kita yang lebih. Contoh kecilnya ketika saya sharing dengan Dokter Surya ketika masalah vitamin, berarti kan suplemen, berarti kan saya ada sesuatu hal yang ingin saya upgrade di diri saya untuk support lebih baik kepada diri saya dan langsung bergerak cepat saya melakukan hal itu gitu. Nah, itu dari vitamin dan suplemen. Kalau masalah latihan waktu, jelas saya tidak hanya latihan di dojo saja ataupun di pelatnas pelada di luar itu pun saya masih berlatih, misalkan saya body combat, pilates ataupun yoga, hal-hal yang kayak gitu mungkin yang saya lakukan.
untuk menunjang fisik saya. Tapi kalau untuk sparring partner, karena kita harus dibicarakannya sama level, mungkin itu kendala yang sampai saat ini susah saya temukan apa solusinya, karena harus langsung sparring dengan bisa dibilang apa ya, levelnya ya bisa dibilang dengan apa startupnya gitu loh. Itu mungkin jadi kendala yang saat ini masih menurut saya sulit. Hanya mungkin saya lihat video, saya bayangkan imagery saja, hanya itulah mungkin yang mengsiasatinya, ataupun teman sparring saya stylenya seperti lawan-lawan saya ketika suatu saat nanti. Tetapi saya yakin dan saya untuk speed dan kecepatan powernya pun berbeda. Nah itu jadi sangat kendala yang menurut saya ini sampai saat ini belum bisa di menurut saya belum bisa diselesaikan kalau sparring partner. Jadi ya harus face to face secara langsung. Kompetisi ya benar-benar kompetisi dengan sama level kalau saya lihat seperti itu. Kalau pelatih saya pikir di Indonesia tidak ada masalah ya. Pelatih Indonesia sangat bagus-bagus, sangat baik-baik menurut saya. Bahkan saya yakin pelatih Indonesia lebih baik lah, lebih bagus dari pelatih luar gitu. Cuma kendala saya di komite ini yang paling sparring partner untuk mengatasinya ya. Mungkin sparring apa lawan teman-teman kita dijadikan seperti yang style-style lawan kita, dan mungkin lebih banyak nonton video sebelum dan sesudah sebelum mungkin, atau ada waktu kosong nonton, ada waktu kosong nonton. Nah, dan salah satu apa latihan saya tadi itu ketika ada latihan di dataran tinggi ya, saya lakukan latihan tinggi dan memang sudah dikupas tuntas sama dokter Surya tadi ya. Dan memang latihan di dataran tinggi itu minimal satu minggu, saya yakin itu. Padahal saya nggak tahu penelitiannya, cuma pikir saya seperti itu. Dan saya kadang melakukan 1-2 minggu di dataran tinggi. Kalau di Bandung mungkin di Pangalengan. Dan dulu pernah kita Asian Games latihan di Puncak. Tujuannya karena kadar oksigennya lebih tipis, kita latihan di Puncak waktu itu pas mau Asian Games. Dan yang saya rasakan, fisik kita sangat baik, bisa dibilang excellent. Ya, jadi mungkin ada perbedaan ya dibandingkan kita latihan di Jakarta ketika kita latihan di Cilota di Puncak pada saat itu. Nah, tidak hanya sampai di situ saja, mungkin ya saya coba dengan masker tadi ya. Sesekali mungkin nggak terlalu sering karena itu ada kadarnya, ada kecil, sedang dan tinggi engapnya, kadar engapnya seperti apa. Nah, mungkin perlahan juga kadang saya lakukan ketika kita komite sudah biasa ringan, biasa kuat dengan misalkan 2 menit atau 1 menit. Ketika kita pengen suatu tantangan yang lebih beda, ya kita coba pakai masker itu. Selain itu mungkin pakai beban badan atau enggak pakai dumbbell. Jadi hal-hal itu yang mungkin harus apa yang harus saya lakukan, ataupun karet. Nah, itulah hal-hal itulah yang mungkin saya lakukan gitu. Ada kendala nggak, San? Waktu San di awal-awal outdoor training tuh menggunakan masker. Maksudnya kan banyak efek samping tuh ketika apalagi kita pakai masker khusus. Ya mungkin pusing lah atau mual atau merinding gitu, kayak gejala lapar gitu. Lapar ya mah. Maksudnya ada nggak? Nah, maksudnya kan itu butuh pemahaman di awal gitu kan, bahwa wah saya mau pakai masker nih ketika memang efek-efek sampingnya terjadi. Nah, itu gimana tuh, San? Sandi sendiri mensiasatinya? Saya pikir untuk elite atlet minimal nasional yang PO2 max-nya 55 sampai 60, saya pikir ketika kita latihan pakai mask gitu, saya pikir nggak ada kendala sangat berarti ya. Dibarengi dengan istirahat yang bagus dan pola hidup yang sehat, menurut saya nggak ada kendala. Justru ketika kita merasa kurang, kita harus menantang lagi latihan-latihan itu, menurut saya seperti itu. Jadi ketika tidur saya bagus, pola makan saya bagus, vitamin saya bagus, psikis saya bagus, semangat saya terutama mental saya ingin latihan lebih
ekstrim bahasanya begitu, ya, tapi terakak, terukur. Jelas saya pun pelan-pelan dulu dari yang paling ringan, saya coba, oh ya, terbiasa mungkin satu hari selang, satu hari seminggu, oke, ganti. Jadi di tengah langsung ke paling ngap. Nah, di situ pun perlahan. Saya sih nggak ada kendala apapun sih ya. Berarti nggak ada efek samping berarti lah ya, San, ya? Nggak ada efek samping apapun. Oke. Karena memang yang saya baca nih, nggak ada yang positif gitu dari istilah hipoksia ini gitu. Jadi, wah ngeri juga nih kalau memang khususnya praktisi ya, praktisi atau pelatih tidak dibekali pemahaman untuk kohanya untuk atlet-atletnya gitu, seperti itu. Nah, lalu ini San, selain target personal tadi ya, untuk trigger, maksudnya untuk wah ini beban latihannya harus ditambah nih. Nah, penggunaan masker tadi itu intensitasnya seberapa sering tuh, San? Gak begitu sering kalau saya, agak lu hanya beberapa saat mungkin, ketika apa ya, Sabtu mungkin kadang saya pakai itu biasa tuh. Jadi ketika bukan latihan inti saja, mungkin pada saat saya conditioning saja, mungkin ya, kayak gitu. Karena pada saat latihan saya ringan menuju ke sedang, jadi hanya conditioning saja gitu. Jadi mungkin seminggu sekali kadang, ya seminggu sekali lah, dan itu dilakukan sekali, nggak begitu sering. Terlalu sering juga ngap oke-nya. Berarti memang yang jadi catatan khusus itu memang intensitas penggunaannya mungkin ya. Iya. Jadi jangan mentang-mentang apa ya, mentang-mentang ingin dengan alasan wah supaya VO2 max saya meningkat atau massa otot saya nambah gitu, saya harus sering pakai masker gitu. Enggak, tidak lah, kan tadi sudah dijelaskan sama dokter Surya tuh jelas HB dan kardiovaskular, belum apa, nutrisi kan. Kalau itu mungkin hanya apa, sedikit penunjang dan mungkin sedikit passion. Oh ya San, nih tadi Sandi sempat singgung soal mental, saya sebutnya mental imagery ya, karena mengaktifkan imajinasi untuk Sandi tetap ada dalam kondisi apa ya istilahnya, mungkin kondisi siap mungkin ya, dalam artian Sandi lihat video komite atau dari atlet siapa gitu. Nah, kan otomatis itu jadi ada aktivitas otak yang mungkin secara tidak langsung ke otot juga gitu. Nah, maksudnya itu seberapa besar sih pengaruhnya gitu untuk Sandi sendirilah. Kalau saya sih sangat berpengaruh ya untuk measure itu, karena melatih konsentrasi ketika kita ada tujuan teknik, taktik maupun lawan yang akan kita selesaikan, itu jadi awal yang baik. Jadi kalau saya melakukan itu pada saat saya bangun tidur yang paling sering, dan pada saat saya mau tidur, jadi biar terbayang di mindset saya ini teknik-teknik ataupun kelemahan, kekurangan saya dan kekurangan lawan saya gitu loh. Dan apa yang akan saya tuju pada saat latihan nanti, itu sangat penting. Kadang kan banyak juga atlet yang sekarang ini, dia datang ke dojo, dia datang ke tempat latihan, dia bingung, dia hanya datang dan latihan saja, dia tidak tahu tujuannya apa latihannya, terus apa yang harus dia tingkatkan, apa yang dia harus latihkan. Jadi itu yang menurut saya perkembangannya terlambat, menurut saya seperti itu. Nggak fokus dia dengan apa, dengan karatenya sendiri lah, dengan tujuannya sendiri. Intinya sih kenali dulu ya San ya, supaya tahu kita mau apa gitu. Oke, menarik nih.
balik lagi ke Dokter Surya nih. Dokter nih, mau saya mau tanya nih sedikit. Kira-kira perlu nggak ada standarisasi penggunaan masker? Artinya kan seperti ini, dengan penggunaan masker medis pun untuk umum, banyak kontroversi kan itu, bahwa, oh yang paling efektif itu masker A, oh bukan masker B atau masker C gitu. Nah, menurut Dokter Surya sendiri, perlu nggak ada standarisasi untuk, oh, latihan setingkat dojo, latihan setingkat kota, provinsi, atau bahkan nasional untuk penggunaan dengan intensitas rendah sampai sedang itu maskernya spesifikasinya sebagai berikut. Nah, itu kira-kira perlu nggak? Iya. Nah, ini juga apa tentang pemilihan dari jenis masker yang akan digunakan juga ini sudah mulai banyak penelitiannya. Jadi yang standar, jadi WHO ini sudah apa mencanangkan standar yang digunakan adalah yang memiliki 3 lapis atau triple. Nah, jadi misalkan mereknya mau merek apapun, kita tidak berpatok pada satu merek, tapi yang penting si masker tersebut memenuhi kriteria memiliki minimal 3 lapis. Nah, itu sudah dikatakan cukup. Nah, itu kan kalau yang jenisnya yang masker-masker medis, terus bagaimana dengan yang masker non-medis, seperti misalkan masker-masker kain atau ya yang desain-desain yang didesain kayak gitu, itu juga boleh digunakan, tapi dengan catatan sama memiliki 3 lapis juga gitu. Tujuannya kenapa harus 3 lapis ya? Ternyata setelah dilakukan penelitian ataupun uji coba, yang efektif bisa menahan partikelnya sampai dengan 90% itu adalah yang 3 lapis dengan standar dari WHO, itu yang harus bisa menahan partikelnya 90% gitu. Jadi maksudnya kalau lebih dari situ itu di bawah standar. Contoh misalkan dulu banyak sekarang sih udah jarang ya. Dulu banyak orang yang pakai masker yang scuba. Oke, masker scuba itu yang cuma 1 lapis, itu dia menahan partikelnya di bawah 50%, ternyata hanya sekitar 30-40%. Nah, bahkan mungkin teman-teman juga ada yang sudah lihat, contohnya dia pakai masker scuba, terus dia tiup lilin, apinya mati, gitu, karena hembusannya di situ partikelnya masih terlalu besar, gitu, celahnya. Tapi kalau misalkan yang dia pakai masker medis atau yang 3 lapis, aman. Gitu. Jadi standarnya ya yang 3 lapis. Tapi kalau misalkan mau pakai yang 4 lapis, boleh. Yang pakai 5 lapis, nggak apa-apa. Nah, cuman ketika nanti kita mau latihan, ini juga menggunakan maskernya, jangan yang masker yang terlalu, bahasa itunya apa, terlalu tebal dan terlalu kencang. Ya, terlalu tight. Gitu. Contohnya masker medis yang N95 ini yang biasa kita gunakan pada APD level 3 untuk kita menangani kasus-kasus pasien yang COVID. Nah, masker N95 itu tidak disarankan untuk latihan karena dia 99% untuk proteksi partikelnya dan itu akan sangat membuat hipoksia ketika dia akan digunakan latihan. Jadi dalam kondisi biasa saja menggunakan masker N95 kita sudah merasa sesak apalagi ditambah dengan kita melakukan latihan gitu. Yang tadi mungkin saturasi oksigennya mungkin bisa turun sampai dengan di bawah 90, itu bahayanya di situ. Jadi kalau misalkan saturasi oksigen sudah di bawah 90, di bawah normal, nah yang hati-hati apa? Hati-hati yang tadi saya bilang, ada alat vital yang paling sensitif dengan oksigen, yaitu otak. Nah, jadi kalau misalkan sudah mulai muncul gejala pusing-pusing, sakit kepala, nah, itu berarti butuh oksigen. Butuh minum. Jangan dilanjutkan, butuh minum. Karena nanti kalau misalkan dilanjutkan, otak itu area yang sensitif, dan dia tidak bisa beregenerasi. Jadi artinya ketika dia sudah rusak, ya sudah,
kerusakannya akan permanen. Kayak gitu. Berarti penting untuk pelatih memiliki pemahaman ini ya, khususnya jenis masker yang dipakai, lalu periode waktu yang digunakan, supaya si anak didik, si atletnya ini tetap fit meskipun menggunakan masker gitu. Ya, nah jadi memang disarankannya pada orang-orang yang akan melakukan latihan atau olahraga atau exercise itu membawa maskernya itu nggak hanya satu, jadi dia bawa beberapa. Nah tadi kan disampaikan bahwa misalnya kita menggunakan masker yang medis nih, yang 3 lapis mau merek apapun, kita latihan maskernya jadi basah. Nah ketika maskernya jadi basah, itu bisa karena keringat atau karena udara yang dikeluarkan uap, itu akan menghambat pertukaran oksigen gitu, dan situ juga dia akan meningkatkan perkembangan dari mikroorganisme gitu. Jadi patokannya ketika kan tiap orang nanti beda-beda ya, nggak bisa dipatok semuanya misalnya 30 menit nggak ada, yang mungkin dia 10 menit atau 15 menit udah basah, ada yang dia 30 menit baru basah, ada yang dia baru 45 menit baru basah. Nah, jadi menilainya adalah ketika nafasnya udah mulai susah nariknya karena basah, itu sudah waktunya untuk harus diganti. Nah, ini saya kemarin juga sempat nyoba ke diri sendiri ya, maksudnya latihan saya dicobain lari, jogging ringan, atau dengan jarak tempuhnya 5 km, terus durasinya sekitar 45-50, itu saya membutuhkan masker itu 2. Jadi, maksudnya 2 itu pada saat latihan. Setelah latihan itu saya harus ganti lagi, karena kondisinya sudah basah dan sudah tidak efektif untuk dipakai bernafas kayak gitu. Nah, anggap saja ada resiko nih ya, Dokter Surya nih, dengan kurangnya asupan oksigen, ada jaringan-jaringan yang otomatis tidak bekerja secara optimal kan ya. Nah ini mensiasatinya seperti apa nih? Khususnya kita lari ke ranah, jangan ke ranah nasional dulu karena memang beda ya. Ranahnya di dojo kecil lah anggap. Maksudnya supaya apa ya? Kan kita nggak pernah tahu kondisi di tiap-tiap anak nih. Di tiap-tiap peserta didik kita nggak tahu. Ada mungkin yang lagi kurang fit atau malah mungkin lagi sakit gitu. Dia harus latihan, tapi juga dia harus menggunakan masker selama dia latihan gitu. Nah itu mensiasati supaya jangan sampai terjadi indikasi-indikasi buruk gitu. Nah itu kira-kira gimana tuh? Jadi balik lagi nih, dalam kondisi pandemi ini kita nggak bisa bersikap secara normal seperti dahulu. Jadi memang yang paling pertama adalah kapasitas. Jadi kapasitas kohai yang latihan di dojo sudah tidak bisa seperti yang dulu lagi. Jadi artinya mulai dari kapasitas latihan yang mungkin biasanya kita setiap latihan misalkan 20 orang, misalkan di dalam satu ruangan, ini kita udah nggak bisa pakai. Paling maksimal adalah 50% dari kapasitas sebelumnya. Ya, misalkan yang biasanya 20, kita latihan menggunakan 10 orang. Nah, jadi pada saat latihan juga physical distancing juga masih tetap penting diterapkan. Jadi maksudnya nanti jarak dari si anak juga. Ini paling, kalau dalam kondisi dia exercise, jarak yang paling aman antara masing-masing kohai itu adalah 2 meter.
Kan misalnya kalau kita dengan slogan yang 5M, jaga jarak minimal 1 meter. Tapi kalau pada kondisi olahraga itu 1 meter nggak berlaku. Karena apa? Karena dan kita melakukan olahraga, denyut apa detak jantung kita semakin meningkat, artinya untuk pernafasan inspirasi dan ekspirasinya juga semakin besar, artinya semburan dropletnya akan semakin jauh kayak gitu. Jadi artinya jaraknya yang harus dijaga lagi lebih jauh lagi dari yang sebelumnya. Jadi paling minimal amannya adalah 2 meter 1 gitu. Terus yang ketiga, kita harus sadarin, kita harus paham bahwa yang latihan ini kan kuai di dojo mungkin levelnya masih level dojo, nggak bisa kita samain kayak Sandi. Sandi yang udah levelnya udah internasional gitu. Nah, jadi artinya satu, dilihat lagi intensitas latihannya. Gitu. Hati-hati terhadap intensitas yang diberikan. Jangan lupa, maksudnya pakai lagi tuh, kan gampang ya untuk mengecek intensitas itu, kita hitung aja dari heart rate maksimal, jadi 220 dikurangi usia, itu berarti yang 100%-nya. Kalau misalkan kita mau ngambil intensitas yang sedang, itu berarti di 65 sampai dengan 75%, nanti tinggal dikalikan aja, 65 sampai 75% dikalikan dengan heart rate maksimal yang 100 tadi, itu kalau yang sedang. Tapi kalau yang ringan berarti 55 sampai dengan 64%, itu berarti pakai yang sedap. Nanti dicek denyut nadinya setiap latihan. Nah, terus yang selanjutnya, yang keempat adalah penggunaan masker. Nah, penggunaan masker ini memang sebaiknya dalam kondisi pandemi kita harus ketemu orang yang kita nggak bisa pastikan apakah dia clear atau enggak, tetap harus digunakan. Nah, dengan cara mensiasatinya adalah maskernya nggak cuma bawa satu, gitu. Jadi mungkin bawa 2 atau bawa 3, kayak gitu. Jadi ketika maskernya sudah mulai basah, diganti. Nah, nanti kalau dibiarkan efeknya apa? Efeknya itu tadi. Kan secara faalnya oksigen ini dia sebagai apa ya, bahan bakar untuk dia bisa menciptakan energi yang nanti akan digunakan oleh otot untuk melakukan aktivitas. Jadi artinya ketika nanti oksigennya kurang, si saturasi oksigennya turun, ya otot-ototnya lemas gitu. Jadi nggak efektif nanti latihannya. Gitu. Selain itu juga nanti dampak untuk yang ke otak tadi apa, mulai ada kerasa pusing-pusing, sakit kepala. Nah itu berarti tanda-tanda dari hipoksia salah satunya kayak gitu. Berarti mungkin kembali ke bagaimana si pelatih dia harus cari referensi-referensi supaya programnya berjalan sesuai. Metode okay. Latihannya memang kalau misalkan yang kita mau bareng-bareng, sistem yang nggak bubble, ya itu yang kita harus banyak modifikasi gitu. Jadi ya gimana caranya kita bikin satu metode yang menghindari kontak langsung dengan antar satu kuai dengan kuai lain. Dan kalau misalkan kita mau butuh dengan intensitas yang tinggi, ya berarti artinya kita pertama kita pilih ruangan yang outdoor, terus jarak dari masing-masing kuai dijaga lagi, tadi mungkin tadi 2 meter tambah lagi jadi per 3 meter. Nah, di situ masker boleh nggak dipakai gitu. Tapi ya kita lihat lagi lingkungan dari sekitarnya, banyak orang atau enggak. Kalau banyak ya jangan. Misalnya contoh kayak kita mau latihan di GBK, lari lah itu sangat, walaupun itu outdoor, luas, tapi itu tidak rekomendasi untuk kita menurunkan masker situ. Kalau kita turun masker sama aja bunuh diri itu. Untuk latihannya di Gasibu, poin Jumatnya. Iya, atau kalau pasar Gasibu. Gitu. Okay. Jadi betul-betul cari tempat yang betul-betul speak, outdoor yang speak kalau kita mau main intensitas yang tinggi. Kembali ke Sandi nih, San. Tadi Sandi sempat menyinggung nih, latihan di luar karate nih, San. Tadi kan Sandi bilang ada pilates, ada beberapa jenis-jenis yang justru bukan karate gitu. Nah, itu seberapa pengaruhnya gitu ke teknik, ke peningkatan teknik Sandi gitu sendiri.
Oke. Okay. Saya kan aware, peduli terhadap diri saya sendiri. Saya tahu di mana kelemahan saya. Mungkin flexibility saya mungkin harus ditingkatkan. Ada yang ditingkatkan mungkin ataupun ada yang kekurangan saya. Nah, yang kedua mungkin di badan saya mungkin ada yang lemah, misalkan otot hamstring, berarti kan saya harus lebih banyak ngasih waktu ke gym. Nah, jadi pertama-tama jadi saya harus tahu dulu kelemahan saya mana dan apa juga yang harus saya tingkatkan yang menunjang prestasi saya yang lewat komite ini gitu. Jadi seberapa menunjang ya sangat menunjang. Jadi kembali di luar jam latihan itu waktu yang lebih banyak daripada di tempat latihan. Kalau pikir saya seperti itu. Sekarang di tempat latihan hanya misalkan maksimal 2 jam. Nah, di luar itu kan masih banyak waktu yang kita punya. Nah, itu mungkin yang harus saya selesaikan gitu. Jadi sangat berpengaruh. Jadi di luar latihan pun bahkan bisa dibilang saya lebih banyak menyelesaikan waktu saya di tempat lain, seperti misalkan saya kadang latihan dulu tuh ya saya sempat latihan judo jadi atlet sprinter dulu, masih karate, masih bantingan, itu sempat bantingan, saya sempat bantingan. Sekarang pun masih latihan sedikit-sedikit, kadang seminggu sekali ketika mungkin hari Minggu di weekendnya mungkin saya latihan apa, judo, kadang latihan taekwondo. Walaupun nggak ada pelatih, saya masih bisa lihat di YouTube atau sharing dengan teman-teman saya yang di atlet-atlet taekwondo, ya kan, latihan apa kaki-kaki ataupun tinju untuk apa kelenturan. Itu untuk menghindari cedera mungkin mungkin setahu saya ya mungkin pilates untuk apa hilangin energi, mungkin yoga. Jadi daripada saya Minggu Sabtu itu jalan-jalan, kalau saya lebih senang berpikir mending saya pergi ke tempat olahraga lagi, pusat kebugaran lagi gitu. Nah, jadi sangat berpengaruh lah kalau untuk saya. Ini menarik nih. Menariknya enggak apa tadi Sandi menekankan poinnya, intinya kenali dulu diri sendiri sehingga kebutuhan untuk diri sendiri juga kita tahu gitu ya. Karena memang saya sendiri pun melihat fenomena yang ada, yang saya lihat ya, maksudnya dari kacamata saya pribadi ini hanya fokus di pertandingan, juara, tapi dia nggak ada yang, artiannya nggak ada yang memahami kebutuhan masing-masing si atletnya gitu. Nah ini bagus nih. Nah lalu berarti memang udah nggak zaman ya San ya latihan eta-eta we gitu. Iya, karate aja enggak. Berarti memang harus dikombinasi lah ya. Ya komben. Iya. Ya karena memang saya pun banyak melihat seperti contohnya yang populer Agayev aja ya. Yeah. Rafael Agayev dia latihan boxing, judo, selain di luar karate-nya ya. Dan ketika diaplikasikan ke pertandingan yang dia hadapi itu saya lihat wah ini impact-nya memang besar, sangat besar gitu. Jadi memang pengaruhnya besar ya San ya. Iya. Sangat menopang. Iya. Dan ada analogi, ada asumsi seperti ini San. Iya. Entah hari ini masih relevan atau enggak ya. Ini di zaman saya dulu. Jadi tadi Sandi sempat singgung soal Sandi pernah jadi sprinter nih. Iya. Nah, sprinter itu khususnya yang 400 meter nih, San. Itu adalah bahan terbaik untuk atlet komite, San. Katanya seperti itu. Jadi bukan menurut penelitian tapi hanya asumsi-asumsi aja, karena sprinter memiliki kondisi kebugaran yang sangat
tinggi gitu, daya tahannya dia punya, speednya dia punya, speed endurance-nya dia punya, VO2 max dia tinggi gitu, fleksibilitas apalagi gitu, power, strength-nya juga dia mumpuni gitu. Jadi hal itu mungkin di Sandi ini sangat lengkap gitu, yang saya tangkap. Ya judo iya, ya pilates iya, ya sprint iya gitu. Jadi memang wajar kalau ada istilah Raja Kumite di minus 75 ya San ya? 75 ya? Sandi yeah. Firmansyah. Saya setuju sih kalau memang background-nya memang dibangun bukan hanya karate saja. 75 kelas saya San. Tapi yeah. Tahun berapa ya? Oh, udah lama pisan . Itu memang kelas enggak berat juga tapi juga enggak ringan. 2004-2005 nya ya? Iya, tahun-tahun segitulah. Terakhir itu 2008 aja pokoknya saya di 75 itu. 75 AKF dan cedera. Nah, selesailah setelah itu gitu. Jadi memang apa ya? Ada penyesalan sih enggak, tapi memang apa ya? Sayang aja gitu. Aduh, kenapa? Entah karena program yang memang program latihan yang saat itu gitu belum update atau seperti apa. Kan mungkin zaman Sandi sekarang recovery-nya diperhatikan, asupan gizi juga diperhatikan. Itu penting. Gitu. Jadi memang terjaga lah gitu si atlet supaya tetap prima. Oke, selanjutnya sekarang jam berapa ya? Jam 4. Ini ada teman-teman nih, beberapa teman-teman yang sudah bergabung. Mungkin ada yang mau ditanyakan nih ke Dr. Surya atau Sandi Mangga supaya lebih dinamis. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Wah, atau lagi minum nih, pada nggak dibuka videonya. Boleh nambahin? Boleh, silahkan. Nah, tadi maksudnya itu menarik tuh yang tadi dipaparkan sama Sandi. Maksudnya dari cerita histori bagaimana sekarang Sandi bisa di posisi yang sekarang. Jadi intinya ketika kita mau menjadi atlet yang betul-betul profesional, aspek dari sport science itu nggak bisa dilewati. Jadi artinya mau jadi juara nggak cuma sekedar latihan juara, nggak kayak gitu aja, tapi banyak komponen-komponen yang harus diperhatikan. Mulai dari satu faktor komponen kebugaran tubuh itu kan banyak, mulai dari strength, speed, power, endurance, fleksibilitas. Banyak lagi lah, agility, koordinasi, dan lain-lainnya. Dan makanya tadi kenapa Sandi melakukan latihan, ada yang latihan sprint, ada latihan judo, ada latihan itu. Karena dari masing-masing segmen tersebut, ada yang satu untuk latihan apa, yang satu untuk latihan apa, yang satu untuk latihan apa, yang dimana. Jadi akhirnya digabungkan semuanya untuk bisa jadi atlet karate seperti itu. Nah, makanya yang harus kita ketahui adalah kita yang pertama ini ada di cabang olahraga apa. Misalkan dari cabang olahraganya apa, terus jenis olahraganya kayak gimana. Apakah memang yang dibutuhkannya endurance, apa yang memang dibutuhkannya strength, atau mungkin kombinasi antara endurance dan strength. Nah, artinya itu yang harus kita kejar. Jadi, latihan untuk menjadi kawasan karate atlet komited itu ya nggak bisa cuma sekedar komited toh itu terus latihannya nggak itu. Misalkan kita untuk melatih stamina, kita mau meningkatkan VO2 max, ya berarti gimana sih metodenya untuk kita bisa meningkatkan VO2 max? Dan contohnya latihan endurance, apa mau lari atau mau berenang atau mau main ergo cycle, sepeda kayak gitu. Cuman yang harus kita tahu takaran dosisnya seberapa dan bagaimana, dan kita juga harus tahu data awalnya kita di level mana, nanti setelah kita melakukan itu sudah ada di level mana. Nah, mungkin kalau misalkan yang sekarang itu dikemasnya oleh pelatih-pelatih yang baru, bahasa sport science-nya adalah periodisasi gitu. Jadi artinya di periodisasi itu kan kita tahu
apa yang mau dikejar. Kan nanti ada di fase umum, fase khusus, fase persiapan pertandingan, atau pas di fase pertandingan. Kan nanti dari metode latihannya aja sudah beda-beda. Kayak gitu. Nah, kalau itu yang nggak paham, ya artinya apa? Artinya harus cari pelatih. Kalau kita nggak bisa sendiri, artinya harus cari orang yang mengerti. Nah, selanjutnya adalah, tadi sering banget Sandi singgung tentang masalah nutrisi. Itu sangat-sangat penting. Jadi kita, atlet itu bukan populasi normal. Atlet itu adalah populasi yang khusus. Nggak bisa disamakan dengan orang-orang yang biasa aja, yang sehari-hari. Jadi mulai dari takaran intake kalori perharinya, itu pun ada batas minimalnya berapa. Kalau itu nggak tercapai, intake kalorinya, alhasil apa? Lemas, latihannya nggak ada tenaga, nggak ada energi. Itu dari komponen makro. Terus bagaimana dengan komponen mikro, seperti vitamin, suplemen yang lainnya, protein, dan lain-lainnya. Itu yang harus betul-betul diperhatikan untuk menjadi seorang profesional. Nggak bisa cuma sekedar asal makan aja, ternyata kayak gitu. Dan memang modalnya cukup besar ya. Kayak Sandi mungkin suplemen sebulan habis berapa, belum buat proteinnya, belum buat BCAA-nya, belum buat kreatininnya, belum buat magnesium, belum buat yang kalsiumnya. Gitu. Vitamin C mulai. Vitamin C-nya gitu kan. Gitu. Nah, jadi artinya kita harus paham benar nih tentang sport science gitu. Jadi kita sudah tidak bisa lagi menggunakan gaya ortodok. Ya kan, kalau kita dulu yang penting mah wani hajar. Itu udah nggak bisa, kita udah ketinggalan kalau kita pakai metode itu. Nah, selain itu juga yang paling penting lainnya adalah untuk masalah recovery. Nah, recovery yang paling utama untuk atlet adalah jam tidur. Nah, jam tidur ini jurnal penelitiannya juga sudah banyak. Ini atlet untuk efektif, untuk bisa performanya meningkat, itu tidurnya harus bisa mencapai 6 sampai dengan 8 jam. Paling minimal adalah 6 jam, yang pasnya adalah 8 jam. Jadi gimana caranya kita bisa ngatur, dalam sehari kita bisa tidur 8 jam. Nanti cobain aja, rasain kalau misalkan tidurnya kurang dari 6 jam, besokannya kayak gimana. Kebanyakan yang sudah-sudah nggak fokus, latihannya lemas, nggak bisa perform maksimal. Itu beda dengan orang yang dia istirahatnya cukup. Satu itu. Terus yang selanjutnya juga, ini juga yang harus diperhatikan, tentang masalah konsumsi alkohol. Nah, ternyata mengkonsumsi alkohol ini dia akan menurunkan performa juga. Nah, ini nih, bayangin kan kalau anak muda, ya akibat pergaulan ya, karena dulu juga mungkin saya juga pernah kayak gitu, itu efeknya kurang baik. Karena ternyata efek alkohol ini dia akan memperlambat metabolisme. Yang dimana ketika kita latihan, kita mau butuh metabolisme yang tinggi, itu dihambat oleh adanya alkohol, seperti itu. Dan itu, terus ternyata faktornya nggak cuma sekedar latihan, nutrisi, recovery. Tadi ada juga faktor psikologi. Tadi Sandi sampaikan, ada imagery-nya. Nah, imagery ini kenapa harus dilakukan? Ini ternyata penting juga gitu. Pentingnya adalah untuk kita meningkatkan mentalitas, untuk memantapkan lagi strategi kita saat bertanding gitu. Dan situ juga ternyata aspeknya juga dia untuk meningkatkan neuromotor juga bisa dilakukan dengan imagery gitu. Jadi memang itu semua yang tadi Sandi sampaikan itu ada serangkaian sport science yang makanya kenapa bisa menunjang Sandi untuk bisa menjadi juara internasional, bukan juara nasional lagi, kayak gitu. Gitu ya. Dari jadi, saya mungkin itu aja. Jadi kalau mau jadi atlet harus banyak duit ya. Bener. Tapi memang harus, kalau harus ada yang modalin. Minimal itulah ada sponsor. Karena memang betul zaman dulu disebut adu bagong mah adu bagong gitu. Wani gelut gitu. Tuh Wani balik. Nah, udah sederhana itu gitu memang. Memang dan memang harus diikuti. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Aditya Rindana. Wah, mantap nih si Adit. Dit, halo Dit. Adit nanya nih, mungkin ini udah dijawab sih sebenarnya dari di awal. Adit nanya
penggunaan masker untuk olahraga biasa yang hanya sekedar main-main di luar karate, dan untuk orang awam yang kondisi fisiknya nggak sebagus atlet nasional. Gimana ya maksudnya pertanyaannya? Ya, jadi coba-coba. Oke, okay, sok. Jadi maksudnya penggunaan masker, misalkan Adit nih mau jogging atau mau main sepeda rekreasional kayak gitu ya, pakai di kondisi outdoor terus nanti ada ketemu berpapasan dengan orang, itu sebaiknya pakai masker. Nah, nanti tinggal dilihat lagi dari intensitas latihan. Intensitas latihan tuh maksudnya seberapa capeknya gitu. Jadi misalkan atau seberapa aktifnya. Nah, kita yang aman nih, yang ini berlaku memang tidak hanya untuk atlet nasional. Penelitiannya itu memang untuk khusus orang-orang awam. Itu sampai dengan intensitas sedang. Nah, intensitas itu dilihatnya dari mana? Dari denyut jantungnya, dari heart rate. Ya, kalau misalkan nggak diukur, mau main kasar, ya kalau misalkan jantungnya udah, denyutnya udah tinggi banget, terus napasnya udah ngos-ngosan, atau misalkan pada saat itu ada namanya talk test ya. Talk test itu artinya kalau kita masih bisa bicara satu kalimat, itu berarti masih ringan. Kalau kita bicaranya sudah mulai cuman satu kata, nggak bisa mencapai satu kalimat, itu sudah mulai sedang. Tapi kalau kita udah ngomong aja nggak bisa, nah itu berarti intensitasnya udah berat. Iya, ya. Itu jadi indikator paling sederhana ya? Paling sederhananya pakai talk test namanya. Kayak gitu. Terus itu tadi, apa pakai maskernya, kalau bisa, bawanya jangan satu. Gitu. Minimal dua. Gitu. Bagusnya lebih. Jadi kalau misalkan nanti maskernya udah mulai basah, nah di situ pasti akan sesak, nggak bisa napas. Nah itu udah saatnya untuk diganti maskernya. Gitu. Maskernya jangan cuci kering pakai. Ya, kondisi kayak gini kita memang masker udah jadi kayak kebutuhan ya. Iya, benar. Kebutuhan primer gitu. Jadi cuma punya satu aja nggak cukup. Nggak harus masker medis, masker yang kain juga boleh. Gitu. Oke, mungkin menjawab Aditya atau mau menyanggah? Cukup ya. Yang lainnya mungkin ada beberapa orang sih. Ini sengaja, balik lagi ya. Saya sengaja nggak publish ke banyak orang. Jadi memang saya publish, tapi memang yang kalau memang mau join ya silahkan gitu. Nah, karena fokus di Karate Talks yang saya bangun ini, yang saya kembangkan ada di artikel. Jadi memang base awalnya bukan online seperti ini. Jadi memang artikel berita lah. Jadi nanti setelah kajian yang diskusi ini selesai, nanti saya muat juga di WordPress untuk bisa dibaca ulang gitu. Tujuannya supaya terdokumentasi pertama itu pasti. Jadi bisa teman-teman juga yang pengen butuh referensi ada di situ gitu. Belum banyak memang, masih beberapa lah sedang mulai dikembangkan kembali gitu. Nah, Sandi ada pengalaman ini enggak, San? Ya. Pengalaman buruk dalam berlatih khususnya. Kayak misalnya mungkin bahasanya apa ya? Dapat partner, dapat lingkungan yang kurang pas, atau pelatih yang justru bukan memotivasi Sandi, atau ada kecurangan, ya saya sebut kecurangan di ketika Sandi mau berlaga gitu di event, ada nggak Sandi? Gini, kalau saya nih selama saya berkarir ini warna-warni pasti ada ya. Justru
kecurangan itu ataupun hal-hal yang tidak yang kadang tidak sesuai dengan hati itu justru kadang membuat kita lebih kuat. Contoh halnya begini. Ketika saya juara satu di kelas saya beberapa kali di nasional dan di tim nasional masih dipanggil juara dua. Nah, itu jadi suatu pertanyaan. Gitu loh. Yang pertama. Yang kedua, kelas lain ya, yang juara satunya hanya juara baru sekali, tapi juara duanya nggak dipanggil. Nah, itu jadi pertanyaan tanda besar. Kenapa dan ada apa? Tetapi tergantung kita menyikapinya. Segala sesuatu saya yakin dan percaya tergantung kita menyikapi hal itu. Ketika saya menyikapi itu jadi hal yang positif, ya udah, ya sudah. Yang penting saya membuktikan bahwasannya saya yang terbaik. Walaupun toh ada pengurus atau siapapun yang ingin menjatuhkan saya, ya saya nggak begitu saja akan menyerah. Saya kan habis-habisan karena menyangkut harga diri saya. Saya yakin dan percaya seorang juara dimanapun dia seorang juara. Dimanapun dia, sampai saya pun di posisi sekarang ini, belum karena mengenai permasalahan izin, saya yakin saya masih yang terbaik. Makanya saya tetap konsisten dengan kerja keras saya dan latihan saya. Begitu. Jadi setiap tahun pasti ada hal-hal gitu, tapi tergantung kita menyikapinya. Mungkin salah satu contohnya seperti itulah. Ketika keheranan, keanehan lah, bisa dibilang ketidakadilan, tetapi justru saya yakin mindset saya rubah, justru itu yang bakal saya menuju saya jadi juara sesungguhnya seperti itu. Itu saja. Berarti tergantung kita menyikapinya, Esan, ya? Ya. Kalau dulu pengalaman saya terburuk itu di cabok sama senpai Bagus Elan. Zaman Mendagri tahun berapa ya? Aduh, saya lupa. Dulu sama almarhum Ivan tuh. Gara-gara latihan telat. 2007 bukan? 2000 Palembang. Palembang 2007. 2007 ya? 2007. Jadi ada kan ada ya latihan di sebelum event lah. Itu gara-gara saya terlambat datang ke sesi latihan gitu. Ya, itu kan tesnya di Sekawa itu. Iya, iya. Itu di saya ditampar bukan pakai tangan. Pakai sandal jepit. Dan itu bikin, benar kata Sandi tadi, ketika kita menyikapinya buruk, artinya meresponnya, kalau begini mah saya mundur aja deh, gitu. Nah, justru saya dan almarhum Ivan dulu lebih memilih, lebih menantang, gitu. Artian menantang, besok, lusa, saya nggak akan terlambat gitu, saya akan lebih baik gitu, saya akan tunjukkan gitu bahwa tamparan itu nggak ada apa-apanya ketimbang motivasi saya untuk lebih baik gitu. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Adit lagi. Adit nanya Wedit, buat Sandi nih, Sandi kan banyak belajar olahraga di luar karate. Nah, ada efek samping nggak, San, nih? Maksudnya jadi, ternyata seru di judo nih, atau seru di atletik nih, saya tinggalin karate aja deh, gitu. Ada nggak itu? Sejauh ini nggak ada. Karena yang menunjang kehidupan saya di karate. Kalau saya pindah-pindah kan ke atletik ataupun taekwondo, jadi ya pasti saya dari nol lagi. Iya, iya. Benar-benar. Ya paling efek sampingnya ya kelelahan mungkin. Nggak kelelahan, mungkin sedikit lelah tapi happy. Sedikit lelah tapi happy karena saya tahu porsinya. Ya tinggal di measure, tinggal compression, ya masih bisa diatasi lah, kayak gitu. Terjawab ya, Dit, ya. Jadi
realistis lah, dapur. Kehidupan harus terus berlanjut. Jadi karena bedanya mungkin kalau dulu saya nggak ada kesempatan opsi lain. Nah, bedanya dengan Sandi, di zaman saya dulu fokusnya di situ aja, San. Jadi karate ini latihan. Oh, kejuaraan Anu lolos bakal dibawa ke Anu, TC, lalu kejuaraan lagi, TC, kejuaraan, sampai pada akhirnya ketika dihadapkan pada cedera yang mengharuskan saya bed rest. Ya, ya. Selesailah. Gitu. Nah, karena dulu sebelum saya belajar soal sport science sekalipun, saya memang nggak ada tuh pemahaman nutrisi yang dibahas, soal recovery, istirahatnya harus seperti apa, nutrisinya harus seperti apa, gitu. Memang makanya kalau masih ada di era sekarang atlet-atlet atau pelatih yang masih memiliki pemahaman ortodok tadi yang disebutkan Dr. Surya, ya keterlaluan sih. Jadi begitu ya, Dit. Ada lagi mungkin dari teman-teman lain bertanya apapun? Ini udah hampir 4:30 ya, nggak kerasa nih ngabuburit. Jadi menurut saya sih ini banyak ilmu yang saya dapat juga ya. Ya saya juga sampai saat ini kan gak akan bisa seperti inilah bahasanya tanpa dukungan dari yang lain. Saya pun banyak belajar dari salah satunya Dr. Surya, mungkin dari mungkin A juga dulu, dan banyak-banyak apa pelatih dan senior yang lain. Ya. Nah, ini menurut saya sih ini sangat baik ya, banyak ilmu juga yang saya dapat. Jadi mungkin kalau dipublikasikan menurut saya banyak sekali yang apa antusias, pikir saya gitu. Semoga nanti ini ada akan saya publikasi ulang mungkin di YouTube mungkin. Jadi teman-teman yang nggak bergabung bisa lihat di sana lah gitu. Iya, iya. Gitu. Inginnya sih bertemu langsung ya, lebih enak. Betul, betul. Inginnya, tapi ya kita harus pintar-pintar mengatur apa ya, bahasa Sundanya ngigelan zaman lah. Sedang begini ya sudahlah. Ditambah saya dan Dr. Surya juga nggak di Bandung ya, Jakarta. Saya di Bogor. Sandi di Bandung, San, hari ini. Saya di Bandung. Nah, di Bandung. Jadi memang sudah jarak waktu sudah berbeda lah gitu. Iya, iya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih mungkin nih, sebentar. Oh, nggak ada. Si Adit mah, THR. THR. Mungkin ada tambahan lain dari Dr. Surya atau Sandi terkait cukup tema yang kita bahas atau di luar tema pun nggak masalah. Ya, jadi paling intinya kondisi kayak gini mah tetap ya, kesehatan tetap nomor satu. Yang penting kita mau saya terbebas dari wabah, jangan sampai kita terkena, karena yang sudah kalau yang sudah kena COVID positif, syukur-syukur masih bisa selamat. Banyak juga yang udah lewat ternyata kayak gitu. Jadi sekarang ya paling utama kesehatan aja. Gitu. Kita tunggu sambil berdoa, mudah-mudahan wabah selesai. Nah, kita baru bisa normal lagi. Gitu. Tapi kalau misalkan memang mau latihan tetap ini ya, tetap maksudnya jadi apa ya? Jadi kayak lingkaran setan juga gitu. Kita enggak ngapa-ngapain, jadi enggak aktif atau sedentar, itu juga jadi ternyata risiko juga untuk terjadi keparahan dari COVID-nya lebih parah. Ternyata ada penelitiannya juga, orang-orang yang hidupnya aktif itu lebih kecil kemungkinan untuk terkena dari COVID-nya, dan dari gejalanya juga lebih ringan dibandingkan orang-orang yang sedentar atau orang-orang yang tidak aktif. Nah, jadi artinya kita mensiasatinya, kita tetap aktif tapi dengan cara yang aman, ya dengan cara kita tidak aktif berada di kerumunan, terus kita menggunakan masker, intensitas latihannya juga diperhatikan. Kecuali kalau misalkan memang kita ada target, kayak contohnya Sandi, memang
untuk kejuaraan, nah itu kan main lagi. Pasti setting tempat latihannya, orang-orang yang ada di sekitarnya juga ya bisa dikatakan aman. Jadi ya nggak apa-apa latihannya ke intensitas yang tinggi terus kayak gitu. Sandi, mungkin ada yang mau ditambahkan, San? Ya, sedikit mungkin dari saya. Saya yakin pandemi ini akan cepat selesai, tetapi kembali ke kitanya pribadi ya. Apakah kita disiplin, apakah kita menaati peraturan itu sendiri. Tapi saya yakin pandemi ini akan selesai. Nah, saya kadang berpikir begini, negara lain seperti Italia, Spanyol yang sudah mengawali atau sudah berjalannya kompetisi olahraga, ya, khususnya juga karate, mereka masih bisa produktif. Nah, jangan, kalau saya sih kembali, jangan jadikan juga pandemi ini sebagai salah satu pemutus produktivitas kita. Nah, tetapi tetap tadi kan dokter juga, intinya kesehatan nomor satu, tetapi tetap kita harus produktif juga. Nah, tetap konsultasi dengan orang yang sesuai di bidangnya ketika kita mengadakan latihan ataupun pertandingan, semuanya dengan tertib. Intinya tetap produktivitas dan berkaryalah begitu. Karena di negara-negara lain sudah, saya melihat sudah training camp, sudah pertandingan dengan model-modelnya seperti apa. Nah, gitulah kalau dari saya. Ini ada saran dari Adit nih. Buka sesi latihan terkait tema yang dibahas. Butuh waktu, Dit. Ini inginnya memang ada pertemuan sih inginnya. Saya pribadi pun ingin ke Sandi nih, karena saya ada ketertarikan khususan soal teknik yang Sandi punya nih. Iya, yeah, iya. Yeah. Tapi nggak akan saya bahas di sini. Jadi memang butuh waktu untuk buka sesi. Ya mungkin secepatnya pandemi berlalu. Jadi semoga, ya. Jadi ketika saya datang ke benua-benua Asia maupun Eropa maupun Afrika, saya sangat beruntung saya bisa datang ke negara yang di situ dibilang rajanya karate ya. Seperti kalau mungkin di Asia di Iran dengan di Jepang, kalau di Eropa ada Turki, ada Italia, ada Perancis, kalau di Afrika ada Maroko, ada Mesir, itu kan bisa dibilang top-topnya karate ya di dunia ya. Nah, di situ mungkin kalau ditanya Galuh tadi soal teknik ya, memang teknik yang saya dapat itu memang penuh dengan perjuangan saya dan penuh dengan apa ya, saya menanya langsung kepada yang expertnya. Ya. Tidak hanya ke atletnya, saya langsung tanya kepada pelatihnya langsung. Bagaimana caranya, bagaimana cara saya memaintain itu, bagaimana jadi juara dunia, dan hal-hal lain itu yang pengalaman saya seperti itu. Yang sangat saya beruntung ya. Sangat sangat saya beruntung. Itu perlu, San. Inisiatif untuk bertanya ke yang lebih paham itu penting buat kemajuan kita gitu kan, kemajuan diri sendiri gitu. Dan semoga teman-teman lain juga memiliki visi yang sama terkait itu. Jadi nggak ada lagi istilah pelatih yang modal pengalaman, atau istilahnya ortodok tadi, atau atlet yang hanya di situ-situ saja gitu. Kedepannya mungkin seperti itu, karena memang visi yang baik nantinya mungkin akan merubah lingkungannya juga gitu. Iya. Yeah. Jadi mungkin nanti di kita, khususnya Jawa Barat, mungkin tempat lahir kita ini SDM-SDM yang memang sangat berkualitas itu nanti banyak, sangat banyak gitu. Jadi memang kan sederhananya ketika bisa dibilang maju itu tingkat kompetisinya memang tinggi kan. Nah, saya gambarkan Sandi sendiri pun
dia pasti bingung untuk cari partner. Karena nggak mungkin memang untuk Sandi latihan dengan atlet cetakan dojo, bukan berarti sombong, bukan, tapi memang semua bagian-bagiannya gitu, porsinya gitu. Kan nggak mungkin ada di top performa dia harus turun ke bawah, atau yang di bawah sekalipun nggak mungkin dia harus bisa memaksakan di atas gitu, karena banyak aspek yang nggak akan bisa dikejar gitu. Itu harapan saya pribadi sih buat karate Indonesia, khususnya di Jawa Barat, karena di untuk yang Lisbon pun sedikit ya San ya yang berangkat ya, berangkat sedikit karena yang punya ranking aja. Oke. Ya mungkin ada lagi yang ditanyakan mungkin dari teman-teman. Kalau nggak ada, kesimpulannya mungkin nanti di artikel saja ya. Karena banyak hal baik nih yang saya catat, nanti akan saya tuangkan di tulisan. Teman-teman yang hadir, terima kasih. Untuk kesimpulan bisa dicerna dan dipahami masing-masing. Dan disebarkan saja ke teman-teman yang lain, praktisi, sesama atlet, sesama pelatih, bahwa memang pandemi bukan jadi alasan untuk, lagi pandemi nggak akan latihan dulu, atau lagi pandemi, latihannya di rumah aja. Boleh di rumah, tapi kalau hanya latihan, monyet juga latihan gitu kan. Artinya peningkatan-peningkatan, targetan-targetan itu harus dimasukkan gitu. Seperti yang Sandi bilang tadi, ketika dia kurang di A, dia harus penuhi A-nya. Dia kurang di B, dia harus penuhi. Sehingga tidak berputar di situ-situ saja. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Dr. Surya Santosa, Sandi Firmansyah. Hatur nuhun pisan sudah mau menyempatkan waktunya untuk kita diskusi ringan. Semoga nanti ketika ada ide-ide baru kita bisa ngobrol-ngobrol lagi lah, atau mungkin kita bisa ketemu. Amin. Itu saja mungkin untuk diskusi kita hari ini. Semoga kita sehat selalu. Sandi, semoga tetap tercapai ya targetan-targetannya. Amin. Dan jadi legenda setelah Umar Syarif lah. Legenda baru untuk karateka Indonesia. Amin. Harus. Ya, artiannya jangan jadi followers kan. Sandi haruslah jadi Sandi. Jangan jadi Umar Syarif atau jadi siapa gitu, harus jadi Sandi. Dan Dr. Surya, hatur nuhun, semoga studinya lancar. Amin. Saya mau studi lagi udah nggak kuat Jadi harian keseharian saya kerja aja lah, kerja ya. Ini termasuk bentuk kepedulian, awareness saya soal karate juga. Kenapa saya bangun The Karate Talks? Setidaknya saya sudah tidak aktif di karate secara teknis ya, artinya saya udah nggak rutin latihan, gitu. Tapi secara pemikiran saya masih aktif gitu. Jadi gimana caranya ada media nih? Jadi ya inilah saya bentuk supaya teman-teman yang lain juga bisa ada media untuk menyampaikan gitu. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak. Salam untuk teman-teman di Bandung, San, untuk pelatih-pelatih di Bandung, salam. Salam. Sur, salam untuk keluarga. Iya. Sehat selalu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat sore. Sore.
Salam. Terima kasih. Saya leave ya. Oke, makasih banyak. Teman-teman. Oke, teman-teman yang lain. Terima kasih Adit, Antoni, sama Fauzi. Ya, sampai ketemu lagi. Ya. Adit, puasa, Adit. Pula batal wae, Adit. Ayo, Dokter Surya. Saya pamit. Puasa Taragodin. Ya. Assalamualaikum. Wassalam.